Wow, aku rasa kita dah terlebih ke depan. Biar aku sembalik jalan cerita dia macam mana. Yep, that's me. My name is Simon, but you can call me Man. Dan hari ini, aku dan housemate plan untuk berhiling-hiling di Melaka dan Malaysia. So, kalau anda sudi, jom. Tadi keluar berapa? 10, 11, 12. Belum masuk airway lagi, tapi perut semua orang dah start lapar lah. So, kita orang decide untuk makan di taman cepat. Dekat situ ada gerai nasi kukus yang orang kata memang sedap dan harga dia pun berpatutan. Eh, mana si Mat ni? Tada, kita kat Taiwan lah sekarang ni. Macam biasalah, bila dalam kereta ni segala Mat Datuk punya cerita akan keluar dengan falsafah haram halalnya dan semua sahih yang kelaut dan banyaklah lagi. Biasalah, bila sampai kat Kelabang ni mesti nak ambil gambar kan. Dan kita nak ambil gambar tu, tiba-tiba seorang hilang. Cari punya cari, oh dia hilang baik kat tepi pantai tu. Ya Allah, setiap orang jadi masalah yang sendiri. Saya faham. Itulah tujuan kita pergi kat Kelabang ni sebenarnya, untuk melepaskan segala benda yang ada di kepala. Kita kat mana dia? Kelabang. Kelabang eh? Sampai. Dia tadi healing tu eh? So lepas kita dah healing-healing-healing, sekali ada orang macam dia buat satu gelanggang kat tengah-tengah ni. Tak tahulah persembahan apa ke kan. So kita tengok je lah. Sederhana tertawa. Persembahan ni memang TikTok lah brother. Dia sembuh api tu, gua daripada sini boleh rasa bye. So yeah, lepas kita dah enjoy persembahan dekat tepi ni, kita pun teruslah perjalanan ke KL. Yang sedihnya Mat, matlamat kita untuk ambil gambar depan KLCC tu tak kesampaian. Sebab yalah, dah lah jam satu, tak ada parking. Terpaksalah kita orang berselfie dalam kereta tu. Lepas tu kita terus pergi ke Taman Merdeka lah. Ingat Taman Merdeka tu tak ada orang lah kan. Kita pergilah ke Taman Merdeka tu. Last-last pun sama juga. Allah Akbar. Boleh tahan pening juga ha, bila selesai kat KL ni. Masuk simpang ni hadap jam ni, masuk simpang ni hadap jam ni, masuk simpang ni hadap jam yang sama daripada awal tadi. Aduh pening lah. This is the end. Yep, Tiga Negeri dah berhealing. Dapat ambil gambar KLCC daripada dalam kereta pun jadilah kan. Yang Taman Merdeka tu insyaAllah mungkin tahun akan datang. So yeah, terima kasih tengok video ni sampai habis dan silakan selamat malam. Malam ke? Selamat tinggal dan Assalamualaikum. Bye bye.